Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa, kawan-kawan. Ya, kita udah masuk malam likuran, kawan-kawan. Ya, tentunya mendekati acara mudik ini mulai ada pergerakan mudik ini, kawan-kawan. Tentunya suasananya menyenangkan, riang gembira, terbayang-bayang akan ketemu keluarga Anda di desa, di tempat asal Anda, kawan-kawan. Wow, suasana yang menyenangkan, bukan? Kawan-kawan semuanya, yang perlu diperhatikan saat Anda mengudik, kawan-kawan, saat Anda mudik, tentunya volume kendaraan di manapun semakin meningkat, kawan-kawan. Semakin mendekati, volume kendaraan semakin meningkat, semakin agak lama, semakin lama waktunya, semakin lelah Anda menjalaninya, kawan-kawan. Tentunya kawan-kawan perlu Anda perhatikan keamanan Anda saat Anda sebagai penumpang, saat Anda sebagai pengemudi, baik melalui pesawat udara, melalui laut, atau melalui darat, kawan-kawan. Anda perhatikan keamanan Anda saat Anda dalam perjalanan mudik, kawan-kawan. Biasanya kawan-kawan, mendekati hari mudik nasional, ya, jadi tingkat kriminalitas itu biasanya naik, kawan-kawan. Jadi Anda jika sebagai penumpang, jika Anda mau naik kereta api, bis, naik bis, ataupun naik pesawat, yang perlu Anda perhatikan keamanan Anda, kawan-kawan. Jangan Anda memancing kriminalitas, kawan-kawan. Jadi biasanya apa yang Anda bawa, apa yang Anda kenakan, itu menjadi sorotan, kawan-kawan. Jangan sampai Anda memancing kriminalitas. Jadi lebih baik apa yang Anda bawakan, Anda kenakan, itu aman, kawan-kawan. Biasanya menjadi pemicu, menjadi tergiur para preman, ya, atau jambret, atau apapun itu, selevel itu, perhiasan, kawan-kawan, dan juga apa yang Anda bawa. Tentunya di pas mudik ini pastilah barang-barang berharga itu dibawa, biasanya kayak gitu, kawan-kawan, terutama di tempat-tempat keramaian, kawan-kawan. Jadi Anda harus hati-hati, Anda bawa yang Anda perlukan aja, atau simpan di tempat yang aman, kawan-kawan. Jangan memancing kriminalitas. Dan untuk para pengemudi atau para pemudik yang naik kendaraan, kawan-kawan, tentunya Anda memulai perjalanan dengan rasa senang,
Kawan-kawan, hati-hati selama di perjalanan Anda, kawan-kawan. Tentunya perjalanan Anda jauh, kawan-kawan. Perjalanan Anda jauh, perjalanan yang melelahkan. Ketika Anda mengalami kelelahan, jangan lewatkan, jangan abaikan. Istirahatlah, kawan-kawan. Istirahatlah untuk melepas kepenatan Anda, merelaksasikan raga Anda, pengenduran saraf-saraf Anda, meregangkan otot-otot, urat-urat. Kita lemaskan, kita santaikan sejenak. Kalau ngantuk, tidurlah sejenak sampai stamina Anda kuat kembali, sehat kembali, fresh kembali, baru Anda lanjutkan perjalanan Anda. Untuk kawan-kawan sebagai penumpang, perhatikan keamanan Anda, kawan-kawan. Terutama saat Anda sedang mengantuk atau tanda-tanda Anda mulai akan tidur, simpan barang bawaan Anda. Perhatikan keamanan barang Anda. Mereka melakukan modus. Mereka biasanya melakukan modus pencurian itu saat penumpang lagi tertidur, kawan-kawan, baik di kereta ataupun bus. Saat tertidur itulah mereka akan menyikat barang bawaan Anda. Oke, kawan-kawan, perhatikan keamanan barang Anda, kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton kembali konten-konten AHY_TV channel. Selamat menunaikan ibadah puasa dan hati-hati di jalan, kawan-kawan.